Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya, Farmer Milenial. Yang kemarin dapat chat dari teman-teman di WA, gimana caranya ngecek serangan trip pada tanaman cabai. Caranya simple guys, kita tinggal lihat di bunga pada tanaman cabainya. Biasanya kalau trip di tanaman cabai itu ya, itu yang paling nampak jelas kelihatan tripnya itu pada bunganya guys. Karena apa? Karena bunganya kan putih, tripnya warnanya hitam, jadi gampang kelihatan gitu guys. Yuk kita lanjut untuk periksa-periksa, cek-ngecek tanaman cabainya, apa ada tripnya atau tidak. Oke guys, lanjut guys. Oke guys, jadi untuk mengecek adanya trip atau tidak, itu yang paling mudah ya gini ini guys. Ya. Kita ambil di bagian bunga ya. Nah, ini guys, ini guys. Itu ya, itu ada yang masih coklat masih muda. Kalau yang masih muda kayak gini, ini parah guys. Jadi dia masih anggapannya apa ya? Masih rakus gitu guys. Kalau sudah menghitam itu sudah gak begitu rakus untuk konsumsinya. Tuh guys. Jadi untuk cara ngecek trip pada cabai itu sangat mudah guys sebenarnya. Kita cuma tinggal lihat di daunnya, di bunganya aja. Karena apa? Kan bunganya ini putih guys, jadi gampang kelihatan gitu ya. Ada juga caranya kita sembul pakai, misalnya ya yang merokok, kita sembul di bagian ujungnya ini, di pucuknya gitu ya. Ini nanti juga akan keluaran, tripnya juga akan keluar. Tapi sih kalau mau saya sih yang paling simple itu cuma lihat dari ininya aja, dari bunganya guys. Wah, nah ini ya, ini banyak ya guys. Ini yang hitam-hitam ya. Kalau katanya orang sini, ini namanya londra. Gitu ya guys. Kalau katanya orang pertanian kan namanya trip. Ini lahannya pakai jenis imola guys. Ya. Buahnya beda. Oke lanjut, kita coba cari yang lahan sebelahnya. Lahan sebelahnya ini jenisnya arimbi guys. Oke, kita cek ya lahan sebelahnya ya. Gak ada guys. Oke, gak ada guys. Sip, gak ada juga guys. Ini masih ada satu ya. Mungkin karena ini ketularan ya, karena sebelahnya juga banyak. Sip. Ternyata yang lahan yang sebelah ini, yang jenisnya arimbi, ini lain lokasi. Kok lain lokasi ya, lain pemilik ya. Yang ini, yang lahan yang ini orangnya pakai Integrit guys, untuk ngatasi trip apit sama kutu kebulnya. Kalau untuk nangani yang namanya ulatnya, ini pakai Endur guys. Dan untuk antisipasi busuk batang, ini pakai Kojo sama Ditan guys. Mungkin sudah kenal ya, kalau yang Ditan, Kojo. Sip guys, buahnya sudah dapat. Dan ini ya, yang arimbi sama yang imola, ini umurnya masih lebih tua yang imola, cuman perkembangannya, daya tumbuhnya ini masih lebih cepat yang arimbi guys. Gitu ya. Bedakan sama yang arimbi. Jadi sangat beda guys.
Pupuknya habis berapa, Pak? 60 kilo booster. Ini pupuknya habis 60 kilo NPK booster. Integritnya habis berapa, Pak? 4. Integritnya habis 4 bungkus, guys. Closer 7. Closernya 7 Endur untuk kutu kebulnya. Endurnya habis 1 botol yang kemasan 200 mili. Keren, guys. Jadi pertumbuhannya memang beda ya. Antara yang Arimbi sama sebelahnya Imola. Meskipun usianya lebih tua yang ini. Tapi beda, guys. Pertumbuhannya lebih bagus yang ini ya. Oke, demikian cara cek trip di tanaman cabai. Semoga bermanfaat dan jangan lupa like, comment, dan subscribe ya, guys. Sip, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.